Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan juga puji syukur kehadirat junjungan kita beliau dan sahabat-sahabat beliau serta videonya ikut beliau sampai di akhir zaman nantinya. Alhamdulillah di malam hari ini tanggal 5 Juli bertempat di rumah kediaman adik kami Adinda Khairul, kita malam ini kedatangan tamu Bapak Haji Epiadi Asda Maritim kali ya. Ya, Nda ya. Kita berterima kasih sekali dengan beliau hadir di Selayu ini dalam rangka silaturahmi. Itu yang kita harapkan benar. Dan perlu Pak Haji Epiadi Asda ketahui, itulah kelebihan Selayu kok. Bagi kami siapun yang datang ke Selayu, datang lebih elok-elok, pulang pun lebih elok, bagi kami terbuka sama sekali. Jadi tidak ada istilahnya di kami itu ana mau koko oi koko, walaupun masuk kedatangan pasti ada, cuma kan di dalam rangka silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkallah mul maut, kallah mul maut, wa hasyuna alaihim kulla shay. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا نعم إلى صراط المستقيم اللهم ثبت قدمي إلى صراط المستقيم. Allahumma akun karibun tuibun akwa-akwana ya Allah ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma aktilana amalana wa ajalana wa umulana dunya bi asanil khatimah. Wa la taktim alaina ya Allah ya Maulana bi su'il khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmanu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Khairul sebagai ahlul baik beserta seluruh keluarga dan seluruh tim, baik angku-angku, nenek mama, para pemuda yang sudah mempersiapkan acara hari ini. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu-Ibu angku-angku lakukan dalam rangka mempersiapkan acara hari ini akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita di kemudian hari. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Wali Negari beserta seluruh perangkatnya,
yang hadir pada hari ini atau yang mewakili. Yang saya hormati dan saya muliakan, angku-angku Datuk Ketuakan beserta seluruh niniak mama nan gadang baso batuah kapai tampek batanyo kapulang tampek babaritoi. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, cadiak pandai suluh bendang dalam negari. Yang saya hormati Bundo Kanduang limpapeh rumah nan gadang, katampe minta nasi pabilo lapa, katampe minta minum pabilo hawi. Para pemuda parik paga dalam negari, rancak negari yode pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus teman-teman saya, dari sini ada beberapa orang anggota DPRD. Pertama itu Bapak Zamroni, beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Solok sekaligus ketua DPD Partai Demokrasi Perjuangan, PDI Perjuangan, beserta teman-teman yang lain hadir pada hari ini. Di sini juga hadir fraksi dari Partai Amanat Nasional, ada ketua fraksinya yaitu Bapak Ivoni Munir, dan juga di sini hadir Bapak Aurizal selaku anggota DPRD yang berasal dari Nagari Selayo ini sendiri. Yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat, di sini ada juga kawan lama saya ini Pak Yosefini, dan juga Mak Datuk ini teman sahabat saya dari dulu. Banyak sekali saya lihat tokoh-tokoh masyarakat hadir pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan setiap langkah yang bapak-bapak, ibu-ibu langkahkan sini akan dicatat oleh Allah sebagai amal dalam rangka bersilaturahim sesama hamba Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, angku-angku, nenek, mamak semua, begitu ambo melangkahkan kaki turun dari mobil, tersentak hati ambo karena melihat antusias masyarakat yang hadir pada hari ini. Sebagai seorang mantan pejabat tinggi negara, anggota DPR RI selama 15 tahun, ambo sudah berkunjung ke seluruh negari di Kabupaten Solok, bahkan seluruh negari di Sumatera Barat satu. Bahkan dalam rangka melaksanakan tugas ambo sebagai pejabat tinggi negara, anggota DPR RI, hampir seluruh dunia sudah ambo kunjungin. Banyak ambo bertemu dengan pejabat-pejabat mulai dari presiden sampai kepada raja. Terakhir ambo berkunjung ke Jepang, bertemu dengan raja Jepang, bertemu dengan Perdana Menteri. Semuanya itu hanya merupakan kebiasaan rutin. Tetapi pada hari ini, pada saat saya tidak ada apa-apanya, saya sudah pensiun menjadi anggota DPR RI semenjak 2019 kemarin, dan ambo merasa bahwa ambo tidak ada apa-apanya. Tetapi ambo disambut luar biasa oleh masyarakat Nagari Selayo. Dan terus terang demi Allah, ini akan menjadi catatan sejarah dalam hidup saya. Dan akan menjadi selalu ingatan yang luar biasa. Apa yang bapak-bapak berikan pada hari ini kepada saya, demi Allah tidak akan pernah saya lupakan sampai kapanpun juga. Bahkan saya berjanji di dalam diri saya, apapun akan saya lakukan sesuai dengan kemampuan saya, akan membalas budi bapak-bapak pada malam hari ini. Insya Allah, bapak-bapak boleh catat, boleh tanya track record diri ambo.
Insya Allah apabila ambo berjanji kepada suatu masyarakat dimanapun Kabupaten Solo ini, insya Allah selama ini baik di Sumatera Barat atau di mana saja, insya Allah ambo akan tepati. Karena janji itu adalah utang. Utang itu akan kita bayarkan bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat kelak. Di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya berjanji di dalam diri saya sendiri bahwasanya saya akan membalas kebaikan bapak ibu kepada saya dalam modal menyambut saya pada hari ini. Sesuai dengan kapasitas apapun yang akan saya laksanakan. Walaupun sebetulnya Nagari Selayu ini gak asing bagi kami. Setiap pemilu, alhamdulillah masyarakat Selayu ini banyak yang memilih kami. Bahkan pada pemilu 2014 kemarin, saya menjadi orang calon anggota DPR terbanyak yang dipilih oleh masyarakat Nagari Selayu. Coba lihat daftarnya. Pada 2014, EPRD Asda adalah pemenang calon anggota DPR RI dengan Nagari Selayu. Bahkan anak saya pun kemarin, Atari Gauti yang sekarang menjadi anggota DPR RI, itu menjadi suara terbanyak juga di Selayu ini. Makanya pada tahun ini saya berpesan kepada anak saya Atari Gauti, tolong perjuangkan Nagari Selayu sesuai dengan kapasitas kamu, apa yang bisa kamu lakukan. Alhamdulillah pada tahun 2020 ini Selayu diperjuangkan mendapat dana dengan nama Kotaku sebanyak 1 miliar rupiah. Dan nanti saya akan kontak anak saya. Tahun 2021 insya Allah dana pisau sebanyak 600 juta ambo jamin, dan dana P3I sebanyak 200 juta minimum 2 akan kami perjuangkan untuk Nagari Selayu ini ke depannya. Bedah rumah kemarin dapat sekitar 97. Besok ini kami perjuangkan 2 kali lipat daripada itu nantinya. Pada tahun ini anak kami dapat jatah sebanyak 1000 rumah, dan itu semuanya diberikan ke Kabupaten Solo. Dan boleh tanya kepada Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Solo, Solo hanya dapat jatah 980 rumah, dan itu semua adalah usulan dari Ananda Atari.